Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersamaku saya Rama Official. Nah, karena kali ini aku udah memulai starting diet aku, udah, dan hari ini adalah hari ketiga aku diet, dan alhamdulillah baru beberapa hari aja aku udah bisa mengecilkan perut aku, dan itu ada rahasianya guys. Nah, apa rahasianya? Nanti di video selanjutnya bakalan aku bikin ya guys, step-stepnya. Nah, sekarang aku akan bikin omelet ala aku yang bagus buat kalian yang lagi diet, dan itu memberikan energi kalian selama dari pagi sampai siang itu tanpa harus kalian makan nasi guys. Oke, sekarang aku akan tunjukkan cara bikinnya buat kalian, variasi omelet dari aku sendiri guys. Oke, enjoy this video guys. Don't forget like, comment, dan subscribe kalau kalian ingin tahu menu-menu diet berikutnya dan bagaimana cara diet yang benar supaya tidak terkena penyakit lambung atau GERD guys. Oke guys, ini dia bahan-bahan utamanya, yaitu bakso. Jadi baksonya 4 atau beberapa lah sesuai selera teman-teman, yang penting jangan kebanyakan. Nah, ini dia ada nuggetnya nih. Nah, nugget ayam dari So Nice. Kalian bisa taruh 3 juga gak apa-apa, yang penting jangan banyak-banyak karena udah aku potong kecil-kecil, jadi udah aku campur semua guys. Tadi lupa record, sorry ya. Nah, di sini ada bahan buat perasanya seperti ladaku sama masaku. Terus ini juga selera sih sebenarnya. Kalau teman-teman mau ya monggo. Terus garamnya, oke? Karena garamnya aku juga udah campurin ke situ, jadi aku nggak butuh, aku taruh lagi. Ini sebagai contoh aja, oke? Nah, oke. Setelah itu kita ada bawang putih sama bawang merah guys. Oke guys, ini dia udah aku potong-potong juga. Bawang putih aku geprek 1 sama bawang merahnya 2. Oke, nah langsung aja kita kocok supaya bahan-bahannya tercampur rata. Oke guys, nah setelah itu langsung aja dituangin minyaknya. Yang penting jangan kebanyakan, takutnya nanti banyak minyak jadi menggagalkan diet teman-teman semua ya. Nah, kalau minyaknya udah dipanasin, udah panas, langsung aja dicemplungin bawang putihnya sama bawang merahnya tadi sehingga harum ya guys. Oke, okay. Dan apinya sedang aja karena nanti takut bahan-bahannya gosong. Oke, okay. Nah ini nih aku paling demen nih aroma bawang putih sama bawang merah kalau udah diginiin. Ini aku kecilin api dulu. Sumpah harum banget ya Allah. Jadi pantesan bahan-bahan ini mahal. Jadi emang enak banget kalau dicampur dengan apa, nyambung aja. Oke, okay. Ini kita aduk-aduk kayak gini. Apa sih namanya? Aduk kali ya. Oke, okay. Kita aduk sampai harum, sampai benar-benar agak gosong gitu. Nah ini udah sampai agak gosong kayak seperti ini. Langsung aja kita ambil telurnya tadi sama si itu, kita tuangin tuh guys. Oke, okay. Nah gini, dan sampai ada yang tersisa ya guys, bakso sama nuggetnya, karena sayang, itulah yang bikin enak telurnya. Oke, okay. Duh nih masih ada yang tinggal nih, aduh ngambil, jangan sampai rugi guys, ambil aja semuanya. Oke, okay. Susah banget ya ampun tuh. Ya udah deh, lupain itu sebentar. Nah gini kita aduk dulu supaya nggak ada sisi yang nggak ada bakso sama nuggetnya, takutnya nanti nggak matangnya merata guys. Oke, okay? Nih karena aku kesel, aku pengen ngambil semua, ya udah pakai tangan aja, jangan dicontoh. Oke, okay, guys. Nah ini biasanya aku kalau masak telur aku biasanya kayak gini guys, jadi aku nggak balikin semua karena takutnya nanti kalau dibalikin nggak bisa kebalik, malahnya pecah. Jadi aku potong-potong seperti ini supaya kecil ke 4 persegi, jadi kalau mau dibalikin ke sisi yang lain jadi gampang. Yang sebenarnya
gak gampang juga sih kalau emang ada bahan-bahan seperti kayak bakso dan nugget kayak gini, agak sulit, tapi that's not a problem, okay? Ini dan nanti bakalan aku orekin kok, jadi kayak yang aku hancur-hancurin juga karena takutnya si bakso sama nuggetnya itu kurang mateng. Jadi nah guys, ini dia bentuknya dan hampir mateng, kita langsung aja kita orek-orek aja supaya matengnya merata ya guys. Terus ya seperti ini kita aduk-aduk terus di kedua sisi supaya nggak ada yang tidak mateng, oke? Nah guys, ini dia makanannya sudah siap dan beres, sudah kita masak, yaitu omelet alias telur dadar atau nggak bisa diorek juga nggak apa-apa, sama nugget yang seperti udah aku bilang tadi, nuggetnya 2 atau 3 terserah kalian. Nggak apa-apa, itu variasi ya. Sama baksonya 3 atau 4, itu variasi juga sesuai selera, dan jangan, kalau bisa jangan kebanyakan ya, karena kita konteksnya ini diet ya guys, bukan yang you know, okay, dan cara mensiasatinya supaya kita lebih cepat kenyang ialah step yang pertama itu kalian menggunakan piring yang lebih kecil guys, oke? Usahakan makan makanan tuh nggak harus yang breakfast ya. Ini jadi ini breakfast ya, alias sarapan pagi buat kalian yang memulai diet. Ini sangat bagus buat kalian dan insya Allah kalian makan ini nggak bakalan asam lambung kalian kumat guys, oke? Ini bagus dan oke, back to the topic, kembali lagi piringnya yang kecil ya guys, jangan salfok sama piringnya warna pink. Karena ini piring orang aja, astagfirullahaladzim. Ini piring-piring orang, aku jadiin hak milik. Terus sama kaleng kongguan sebagai alasnya supaya kalian bisa lihat aku makan, guys, atau makarena, oke? Nih udah. Dan step yang kedua ialah supaya kalian lebih cepat kenyang, supaya nggak makan lagi, aku biasanya mensiasati dengan minum air dulu guys. Jadi aku minum bisa setengah, bisa full, kalau bisa jangan full banget ya, takutnya perut lambung kalian kan pengen diet nih, jadi pengecilan lambung itu harus dulu guys, supaya lambung kalian lebih kecil, ciut lagi, supaya dia nggak, kalau masuk makanan yang sedikit tuh nggak aduh lapar nih gitu. Jadi akhirnya usahakan setengah aja dulu, oke? Minum dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah perut udah terisi air setengah dan ini udah agak sedikit lebih kenyang dan rasa lapar itu udah hilang ya, pergi entah kemana, oke? Oke, sorry guys, mohon maaf ini karena masih pagi, jadi aku belum sempat beres-beres, langsung ngebet bikin konten ya kan. Sekalian ngasih informasi buat temen-temen yang ingin mulai diet seperti aku sekarang. Ayo guys, diet, diet itu penting. Overweight itu sumpah nggak ada ininya sama sekali. Sehat juga enggak. Kalian nggak pede dengan fisik. Ini bukan body shaming ya, tapi you know, kalau ini masih merasa kurang, kalian bisa campur dengan ini. Itu selera juga. Tapi aku kayak lebih komplit, walaupun aku itu penderita lambung, tapi I don't really care about that, but I hope dengan sedikit aja kayak gini harusnya gak kenapa-napa ya, karena gak terlalu berlebihan. Oke guys, langsung aja kita makan, jangan lupa bismillah. Oke, langsung. Wow, ini dia guys, omelet orek campur bakso sama nugget ayam. Bismillah. Wow, gak kalah dengan yang abang-abang jual di pinggir jalan guys. Ini bukan kebanyakan ya guys, ini emang bener piringnya yang kecil loh. Kalau telurnya sih aku pakai 2 telur, jadi kelihatan banyak. Suapan kedua.
Ini mah endul. Dan kalau kalian tahu, aku sekitar tahun lalu aku badan aku jujur fit banget loh guys, kayak ini yang di foto ini. Nah, ini aku lakukan diet seperti ini. Dulu ini ada beberapa makanan variasi lain lagi aku paduin. Dan hasilnya seperti ini. Ini ada beberapa lagi fotonya nih. Ya. Terus kenapa badan aku melar seperti sekarang? Itu ada satu cerita guys. Kita makan sambil cerita aja ya. Pertengahan tahun 2019, ketika aku menjalani diet guys, aku kan nge-gym. Aku nge-gym dengan keadaan perut kosong total sama sekali, karena dulu kayak antusias banget untuk menjalani diet, karena aku dulu gak, masih belum ngerasain apa-apa ya. Aku minum pre-workout. Jadi mohon maaf nih yang minum pre-workout, aku bukan yang menakut-takutin, tapi emang bener guys, kalau aku dulu udah perut kosong sebelum nge-gym minum pre-workout. Terus sambil nge-gym aku minum apa sih namanya tuh, ada satu lagi amino. Oh ya, amino, tapi bukan amino yang pil ya, benar-benar amino yang bentuknya sama kayak pre-workout serbuk dan dicampur ke minuman itu. Emang persis rasanya juga sama, sama-sama asem. Oke, selama sebulan enggak kenapa-napa, 2 bulan, 3 bulan, nah keempat bulan ini sumpah ya Allah, aku benar-benar tersiksa. Hampir mau meninggoy alias metong, guys. Jadi lambung aku ternyata udah parah banget. Digrogoti di dalam. Jadi aku sempat dirawat di dua rumah sakit sekaligus. Aku sempat dirawat. Dan itu benar-benar aku kayaknya enggak ada harapan buat hidup lagi guys, karena benar-benar parah banget. Karena aku itu sebenarnya cara aku diet udah benar. Cuman aku kadang bandel guys, kadang aduh gak mau makan nasi ya hari ini. Dan ketika bangun paginya aku flashback lagi, kemarin aku makan nasi gak ya? Oh enggak. Nah disitu seketika aku bangga guys dengan diri aku, karena aku berhasil gak makan nasi hari kemarinnya. Dan itu berlanjut terus selama aku diet. Dan kadang seminggu bisa dihitung aku makan nasinya sekali doang. Luna, sorry guys, ada kucing. Bisa dihitung. Luna, jangan cakar-cakar kursi. Ih, sumpah deh. Nah, terus dengan dipush lagi minum yang asam-asam kayak gitu, yang sebenarnya itu parah banget. Hasilnya aku kayak seperti ini, guys. Jadi aku alhamdulillah aku ada harapan hidup, sembuh lagi, dan aku udah trauma ngejalanin diet segala macam. Ya itu guys, jadi akhirnya aja seperti ini dah. Agak gembala em. Gembala sapi tuh. Gak ada lagi otot-ototnya ya. Jadi buat kalian, semangat dietnya. Dan sekarang aku lagi starter diet lagi, dan aku gak minum pre-workout sama sekali. Kalaupun nge-gym aku usahakan minum kopi guys, lebih natural. Minum kopi terus, walaupun minum kopi masih. Luna, jangan cakar-cakar kursi. Luna bandel sumpah badung. Ya, sekarang kita, buat kalian yang lagi mulai diet, ayo kita sama-sama diet. Aku akan bakalan nge-share makanan-makanan yang bagus buat kalian yang jalanin diet beserta snack-snacknya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik subscribe sama like guys, biar kita sama-sama diet dari sekarang. Aku juga lagi program diet, dan kita lihat ke beberapa bulan ke depan berhasil apa enggak. Oke, okay? Semangat guys. Oke, lanjut makan lagi. Oh ya guys, sebenarnya aku cerita tadi adalah itu bukan tanpa alasan. Dan itu salah satu trik buat kita biar nafsu makannya nggak kayak
makan terus guys. Ada jedanya. Jadi makan nih. Suka jatuh mulu garpu. Ada jedanya. Jadi makan beberapa suap ya. 3 atau 4. Itu calm down dulu. Jangan dimakan lagi dulu. Maksudnya sama ya. Diam dulu biar makannya turun dulu. Nah, itu insya Allah kalian bakalan ngerasa cepet kenyang guys. Believe me, it works. Itu benar guys. Tapi kalau kalian makan terus makan tanpa jeda, itu kalian bakalan merasa nggak kenyang. Nah, ini trik yang ketiga ya. Makanya ketika aku bercerita tadi tentang flashback body aku yang dulu, itu bukan tanpa alasan ya guys. Oke, makan lagi. Dan step yang keempat, kalau kalian lagi makan, aurat. Kalau kalian lagi makan, usahakan ngunyahnya yang lama, ya. Yang lama, jangan dua kali kunyah. Jadi karena langsung telan, nggak boleh. Itu bakalan mengganggu sistem pencernaan kalian dan lambung kalian bakalan bekerja ganda guys. Jadi ngancurinnya lama di lambung. Jadi itu bisa menyebabkan pergesekan lambung kalian. Karena lambung dipaksa buat kerja ekstra. Jadi daripada lambung yang kerja ekstra, mending gigi di sini yang kerja dua kali. Jadi kita agak diperlama gitu ya. Alhamdulillah sekarang aja aku udah merasa kenyang loh guys. Jadi karena kita makannya ada jedanya, terus dikunyahnya lama, sama di push minum air tadi yang pertama. Sama mindset. Dan aku jujur males sudah memulai diet lagi guys. Tapi karena ada dorongan, terus aku merasa badan yang gak fit itu, gak kebentuk itu kayaknya kurang mendapat perhatian ya guys. Secara aku kan orangnya pengen diperhatiin. Jadi selama aku badan gembala kayak gini alias gemuk, saya perhatian orang tuh kurang gitu. Apa yang salah ya kan? Ternyata my body size. This is not a shame, body shaming guys. This is true. I tell you the truth. But back to your mindset guys. If you kalau kalian punya waktu luang, kalau kalian merasa capek diet, itu coba pikir lagi deh, pikir lagi itu Luna, what are you eating? Dia makan ini guys, rumput plastik. Tapi aku makannya selesai, kalian mau lihat si Luna gak sih? Ini dia, si caper. Dari tadi caper. Hey Luna, say hi to camera. No, what are you? Oke guys, ini si Luna. Oke, makanan udah habis. Ya gitulah. Jadi poin di video kali ini adalah variasi bikin omelet buat teman-teman supaya nggak bosen makan telur terus. Jadi ada rasa baksonya, ada rasa nuggetnya. Ini buat nggak bosen aja. Besok juga nanti aku bakalan ada variasi breakfast yang lain supaya diet kita ini nggak monoton guys. Jadi diet itu have fun, bukan diet yang tersiksa. Oke guys, aku harap video ini bisa membantu kalian, bisa memotivasi kalian, dan ayolah mari kita bersama-sama mendapatkan body yang fit, yang muscle, pergi ke gym gitu ya. Dan
aku bakalan bikin video lebih banyak lagi tentang konten seperti ini ya guys. Oke, terima kasih buat kalian udah menonton. Aku sangat berterima kasih kalian udah subscribe akun ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian bisa menjadi orang yang pertama kalau aku lagi ngupload video-video yang baru, guys. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum, bye-bye.